Dengan penampilan cukup sederhana, Jokowi disifatkan sebagai pemimpin berjiwa rakyat. Berikut biografi Joko Widodo, Presiden Indonesia ke-7. Joko Widodo dilahirkan di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Jun 1961. Terkenal dengan nama panggilan Jokowi, Presiden ke-7 ini mendapat ijazah pertama dari Fakulti Kehutanan Universiti Gadjah Mada dan seterusnya menjadi pengusaha perabot. Kerjaya politik Jokowi bermula pada tahun 2005 apabila beliau dilantik sebagai Datuk Bandar di Surakarta yang ke-16. Beliau terkenal dengan sifat mesra rakyat sewaktu menjalankan tugas. Antara kejayaannya termasuk mempromosikan Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa dan pelancongan, perniagaan dan program insurans untuk rakyat. Ketika mentadbir, Jokowi mengangkat prinsip ketelusan dan integriti dengan melarang ahli keluarganya daripada membida untuk apa sahaja projek pembangunan bandar. 2012 menjadi tahun bersejarah buat beliau apabila dilantik sebagai Gubernur Jakarta ke-15. Beliau konsisten dengan pendekatan mesra rakyat termasuk lawatan mengejut untuk mendengar masalah dan mengetahui isu setempat. Malah di Jakarta, Jokowi meneruskan polisi termasuk program kesihatan menyeluruh, program pendidikan untuk anak-anak miskin dan penambahbaikan pengangkutan awam. Selain daripada itu, beliau turut menekankan kepada ketelusan sistem pengurusan keuangan wilayah dan program tempatan banjir. Kepimpinannya nyata mendapat perhatian Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Megawati Soekarnoputri memberikan mandat menyokong pelantikan Jokowi sebagai calon Presiden Indonesia. Jokowi bersama calon naib Presiden Yusuf Kala diisytiharkan sebagai pemenang dalam pilihan raya Presiden Indonesia pada 22 Julai lepas dengan kemenangan 53% undi popular menentang calon Presiden Prabowo Subianto dari Parti Gerindra. Sepanjang kerjaya politiknya, Jokowi menerima beberapa anugerah termasuk Datuk Bandar ketiga terbaik dunia atas usaha transformasi Solo sebagai pusat budaya dan pelancongan dan 50 pemimpin utama dunia oleh majalah Fortune pada 2014.